Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Ada apa, Hi? Baru ngapain, Ini baru siap-siap mau pergi, emang kenapa? Oh, mau pergi ya? Boleh Ana temenin gak? Hah? Ditemenin? Ngapain pakai acara ditemenin? Apa sih Ikhwan Genit? Hey, jangan menguntik, nanti matamu pintu SMS. Yang gak pernah penting, nelponnya terlalu sering, bikin kepala pening. Ada cerita tentang seorang Ikhwan, tapi sering menggoda ahwat di pengajian. Waktunya sholat, dia malah keluyuran. Wong tiap Jumatan selalu ketinggalan. Tiap OTW gak pernah jaga pandangan. Matanya ijo lihat ahwat di jalan. Astagfirullah, vitamin gratisan N. Dia cari mangsa, diajak kenalan. Ketemu si ahwat di gulung celananya. Entar biar disangka sang aktivis muda. Tapi sayang ketemu sama si seksi. Itu celana panjang diturunin lagi. One, two, three, Ikhwan kok kayak gini? Apa ini efek buruk globalisasi? Atau gara-gara sering mantengin TV? Sampai ada wabah serem begini. Apa sih Ikhwan? Notaris gak? Ke notaris? Mau ngapain? Ini mau ngurus akta kepemilikan. Akta kepemilikan tanah maksudnya? Bukan, bukan akta kepemilikan tanah. Terus mau bikin akta apa? Kepemilikan harimu. Hah? Apa sih Ikhwan Genit? Hey, jangan menguntik, nanti matamu pintu SMS. Yang gak pernah penting, pagi ini terkadang ngirimin SMS puisi. Ngerayu gombal untuk silaturahmi, pakai alasannya pinjem bukunya Uti. Awas kalau gak boleh dia lompat pagar. Gak bisa dihadang walau bom disebar. Kos ia memang punya muka tebal, atau malah positif kena cacat mental. Status di Facebook terkadang suka galau, itu bukan pertanda hatinya sedang risau. Salah satu jurus kalau lagi caper, pas lihat yang cakep dia langsung ngiler. Kami mohon maaf ada yang kagak nyaman, yang rasa diserang hati kekaruan. Cuma rap game tanpa cari aman. Dari kami jenek play cukup sekian. Apa sih Ikhwan Genit? Hey, jangan menguntik, nanti matamu bintu SMS. Yang gak pernah penting, nelfonnya terlalu sering, bikin kepala pening. Kepala pening.